Alright guys, welcome back my channel Asal Damia. Yang terbaik-baik semua Asal Damia. Alright guys, kali ni kita nak tunjuk kat korang. Okay, kita punya ikan arwana kita yang kita cabut skill tu, tengok dia okey tak okey lagi. Jom kita layan guys. Alright, ini dia. Ha. Nampak ni? Nampak? Kalau dia nampak dia, okey tak okey lagi? Okay. Alright. So, kalau korang tengok kan, kita cabut sebelah sana. Jom tengok sama-sama. Okey tak okey lagi? Tu dia. Ha, dah okey dah dia. Alright, dah okey dah. Wei, tunjuklah sebelah sana. Hai, nak tak nama apa ikan arwana yang ni eh? Kita nak tak nama apa dia? Ini ikan ni bullet head dia nampak. Bullet boleh. Ha, tu dia. Tunjuklah. So, ni yang rosak tu nah, dah makin okey dah, cantik dah. Alright, nanti tunggu dia akan keluar habis nanti, bila keluar habis ni cantik lah. Dia dalam proses keluar lah. Ada orang tanya, bang, tak cabut tak boleh ke? Okay, by right, kena cabut. Kalau tak cabut, dia tak cantik lah. Dia jadi macam tu lah. Berubang kat situ. Kalau kita tak ubat kan, kita dah tak ubat itu. Kalau kita tengok spirit semua ni, kita tak ubat. Kita dah tak ubat, walaupun kita tak ubat pun, dia matikan kuman, dah kuman dah mati. Cuma, dia takkan cantik balik. Dia kena cabut juga. Cabut, dia boleh akan keluar, sisik baru yang cantik. Kalau ada kusik-sik yang rosak-rosak kan, kalau kena cabut. Tak cabut, memang tak cantik lah. Tu biasalah kita akan slowkan arwana kita. Alright. So dah sekarang ni dah sihat, dah okey nampak tu. Ha. Sisik baru dah keluar, bila sisik baru dah keluar, kita betul dekat sikit. Okey. Bila sisik baru dah keluar, alhamdulillah dia okey. Cuma kan nak tunggu sisik baru cantik balik ah. So take time sikit lah. Biasalah kalau arwana ni nak tunggu sisik baru cantik balik ah, lambat sikit. Kalau lampu sekarang ni kita bukan tak di tepi, kita letak di atas. Kita selalu tukar-tukar dengan lampu dia, kadang-kadang sebulan kat sini, sebulan kat sini. Alright. Cuma kan kalau tank display tu kadang-kadang kita letak atas satu, bawah satu, tepi satu, dua lah. Ini tank biasa, letak dulu kat sini. Kita nak membesarkan dulu, bila sebab besar esok kita akan letak dalam tank display lah. Selalunya jadi dekat tank macam ni tau, dia macam sikit tu, jarang berlaku dekat tank display. Kenapa? Alright, kenapa tank display tadi? Kerana tank display kita ada macam-macam media. Media-media tu dia cover semua-semua benda yang tak sepatutnya berlaku dalam tank-tank biasa ni. Tank-tank biasa ni kita tak letak media banyak-banyak sebab kita punya tempat tu terhad. Bila ni pun tank sementara kan, bukan tank selama-lamanya. So tank display adalah tank selama-lamanya. Bila kita letak tank selama-lamanya, dia akan tak ada apa-apa isu lah sebab kita letak media macam-macam media dalam tu. Kalau aku tengok aku punya tank kan, macam-macam media. UV light je kadang-kadang kita buka tak buka. Alright guys, layan dia sekejap. Okay, sebelum tu, okay, yang belum subscribe channel YouTube aku tu, subscribe, okay. Yang belum like, like. Yang belum share, share. Yang belum subscribe tu, subscribe, okay. Alright, yang belum komen tu, nak komen, komen lah. Komen benda yang positif, alright. Okay, ni lah kita, ni ikan arwana kita, MG bullet head. Alright, nampak. Okay guys, nampak eh. Tu dia. Ha. Oh. Dia tahu aku datang kat sini eh. Tu yang aku suka tu. Ikan-ikan warna yang aku jaga kan. Selalunya dia datang. Ni aku nak bagi dia pecah sikit lagi atas tu, bagi dia purple, dia kokau ni. Baru kita letak dalam apa? Display punya tank ah. Nanti kita tengok tank display mana kita nak letak dia. Okay guys, cantik dia, layan dia. Okay, kita tengok dia lebih jarak, jauh sikit. Ni adalah yang besar. Sekejap lagi kita tengok yang kecil. Cuma yang kecil ni kita dah ada kacukkan sikit lah. Kepala dia setiap bulat. Cuma kita kacukkan dia punya colour tu. Kita nak bagi colour terang. Sebab ni colour dia agak sebam sikit lah. So, colour dia sebam-sebam sikit kalau tak terang. Sebab aku minat colour yang terang. Aku minat colour terang. Yang ni kan, aku tengah terfikir tau, aku nak letak kat mana. Kalau boleh aku nak atap betul-betul kat cahaya matahari. Bayar dia macam kuat power tu. Kuat kuala dia keluar. Mungkin kita tak kat depan sekali, sebelah kiri kan. Tengok nanti macam mana. Bagi kuala dia purple dia keluar. Ni purple ni. Nampak base purple banyak. Nampak? Thank you.
cantik lah dia. Tipi dia gol. Jom kita tengok anak-anak yang kita macam letak kat dalam tank ni, dari kecil-kecil sampai besar. Sekarang ni dalam 7 inci, 8 inci macam tu lah. Alright guys, ni yang colour dia macam ni. So colour dia tak cukup terang lah. Jom kita tengok colour yang terang. Kecil-kecil dah power sebab kita kacuk sikit dia. Alright, jom kita layan guys. Okay guys, ni dia. Ha, ni dia. Kau tengok colour dia. Ni background putih, colour dah keluar. Nampak? Ha, tu dia. Ha. Pak. Pak mulut dia tu. Mulut ni mahal ni. Bullet head. Dia belum cuci habis lagi, ada sikit-sikit. Tapi yang ni lagi cepat ah pada tadi tu. Sebab yang ni kita letak dekat dalam ni, kita buka lampu dinamo kita. Sebab kita letak dinamo kita sendiri. Yang tu kita ambil daripada apa farm dah besar sikit. Yang ni kita ambil kecil sikit, dalam masa tu kita ambil 5 inci saja, 5 inci, dan kita buat cara kita lah. Kita buka cara kita, kita buka lampu brand kita, dinamo kita sendiri. Dan bila kita tengok dinamo sendiri, ah nampak dia color tu. Lagi om aku rasa, lagi om lah keluar color tu. Haha, ni ada teknik-teknik yang kita gunalah di Asadamia ni. So nak belikan kena ada ilmu guys, nak kena ilmu. Pak, color dia. Ah ni seekor ni. Dia crossback. Yang ni cepat crossback. Sebab kita ada, kita buat dia bagi crossback lah. Nampak? Bila dia dah lambat lah. Haa ni, cepat lah. Kalau yang dah crossback kat sini lah, kita buat dia lah. Bagi dia cepat sikit lah. Kalau nak tunggu kan, lambat sangat lah kalau nak tunggu cara natural ni. So ni yang kita buat. Ada 3 ekor kita buat kat sini. Ni saya ada seekor dia lah. Yang seekor besar tu memang cantik lah. Alright guys. Ayan, ok, yang belum subscribe tu, subscribe lah. Ok, just content ni tak ada apalah, just check balik yang kena kita buat operation tu, dia ok tak ok. Alhamdulillah dia dah ok guys. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum guys. Kalau yang kejap, yang kecil-kecil ni. Ok, jom kita tengok lagi satu ni, yang kecil. Ah ha, ini tanpa lampu ah ni nampak. Ah ha, ni lambat sikit progress dia. Ni pun nak kena buat lebih cepat sikit. Alright, ni tanpa lampu. Alright guys. Jumpa lagi. Bye-bye.